Kepolisian Resort Kabupaten Pesawaran menggelar konferensi pers ungkap kasus penggelapan dan pencurian mobil. Ungkapan kasus tersebut digelar oleh Satreskrim Polres Pesawaran bersama Kapolsek Kedondong pada hari Selasa tanggal 15 bulan 2 tahun 2022 tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Kapolres Pesawaran Pratomo Widodo yang didampingi oleh Wakapolres Pesawaran Muhammad Reza beserta Kasatreskrim Polres Pesawaran Suprianto Husin dan Kapolsek Kedondong Amin Subandi mengatakan bahwa jajarannya telah berhasil mengungkap kasus penggelapan dan pencurian mobil sebanyak 2 unit. Adapun kedua jenis mobil tersebut, satu Toyota Avanza dan satu Toyota Celica, dengan satu orang pelaku yang kini berstatus DVO. Memang tanpa dukungan informasi dari masyarakat, kita juga tidak bisa maksimal. Ini dukungan masyarakat dan anggota kita, reaksinya cepat untuk melakukan menanggapi informasi tersebut. Coba Pak, ceritakan bagaimana dulu saat mobil ini hilang. Ya, saya menemukan dia di tempat rumahnya teman. Ya, saya kasihan sama dia karena dia sakit. Saya tolong bawa ke rumah. Setelah itu, saya pergi, rumah sepi. Dia bawa lari mobil, dilihat tetangga. Atas kejadian tersebut, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Dari Pesawaran, Desmi melaporkan.